nanti emangnya mau di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada di Jonggol dalam rangka bagi-bagi beras, tebar beras ya, dari sana Munajat. Bersama pada suka Kontel dan teman-teman sekalian. Kasih semerut ini dalam jejak suku bro. Jangan lupa subscribe. Salawat corona tibil kulub apanya? Karena hari ini sore ini meskipun mendung ya, ini hawana ini bisa nggak? Mendung hawana. Mendung. Tapi alhamdulillah kita masih dapat ngariung di sini ya dalam rangka. Kapunten ka ibu-ibu sareng ka gabah mun di abdi mah gabah teh saritan jadi beas jadi ieu mah disingkat eta nya urang ngawitan auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa'ala wa'adhi 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 salam kumbla salam orang limpahkan kajunjunan orang baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, para sahabatnya, kepada tabi'in, mudah-mudahan urang sadayana di akhir kain syafaat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ibu-ibu sepuh anu ku pribados dipika hormat kana yang dimuliakan ku Allah subhanahu wa taala, urang istilahnya tausiah lamun cara di urang cuma di gerakan abah ieu namina apa enggak ya tadi munajat. Munajat ka Allah sadayana ge urang kedah munajat. Jadi istilahna insyaallah lamun urang leres-leres nyuhunkeunana ka Allah, jadi istilahna insyaallah dikabul ku Allah subhanahu wa taala.
tapi ibu-ibu maulah kan ngesian dina waktos sesa umur urang eta teh sesa urang teterang sabaraha urang dipasian ku Allah kontrak urangnya kontrak di dunia teh urang ngontrak nya baraha meureun dibereng ngan mudah-mudahan menta mah yang panjang umur ngantong panjang teuing lumbung jalan rahayu ngebat jalan nah waluya jimatna nya tepung rasa masket asih lahir batin di patri kutekan suci ting trim asih bakti diri abdi sumaja nyalindung ka Gusti Nu Maha Suci tina panggodana setan ku nyebat asmana Gusti Nu Maha murah tur hemah Maha Asih ta'adina singa tuhu kana pituduh pituduh nu maha suci nya hidup sing pageh muntang ka tali nu maha suci anu disebut agama koni biasa beda ur aur waluya salalawasna sakali deui ur aur di aurku beas koning ur aur waluya salalawasna atuh alhamdulillahirabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli allahumma akrimna bil fahmi wal hifdzi wa qaddir hawaji fid dunya wal akhirah fid dunya wal akhirah fid dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir amma ba'du alhamdulillah syukur kita kepada Allah Allah yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita baik nikmat iman maupun nikmat Islam terlebih nikmat salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan alam baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ibu-ibu kalau pengen dekat dengan kanjeng Nabi dekat-dekat sama orang yang kanjeng Nabi cintai. Nabi itu cinta sama kepada anak-anak yatim orang susah makanya Sayyidina Umar itu penjaganya yatim dan duafa. Nah hari ini hamba Allah yang dimuliakan Allah pertemukan kita menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan baik doa yang baik dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ja'al fi qulubina ghilalan amanu rabbana innaka raufur rahim rabbana laika tawakkalna wa laika nabna wa laika al-masir rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru orang lah kalau seperti itu ini biasa kita pakai bu ya jadi kalau ibu bapak punya penyakit baca kita munajat sambil siapin air di sini lalu setelah kita baca munajat kita minum airnya insyaallah menjadi wasilah kita dalam mengobati penyakit kita itu untuk urusan saya lebih sering apalagi urusan kesurupan bu bapak kalau ada kesurupan bacain munajat pak
insyaallah ini sering kita alami ya kan, orang ada gangguan jin setan itu blok apa aja menajat ya. Bahkan pernah juga jangan kita baca, kita tempel nanti kita menajat kepanasan tuh jinnya Pak, kepanasan dia, ampun-ampunan dia gitu. Itu sedikit ya dari saya disampaikan oleh Ustadz Zona bahwa banyak sekali manfaat dari menajat ini ya Ibu ya, buat kesehatan, buat tadi kesurupan ya, banyak lagi. Kalau saya pribadi yang paling berkesan dalam mengamalkan munajat ini adalah saya 8 tahun setengah nggak punya anak. Nah, tidak punya anak dan diponis sama dokter saya anak. Kenapa? Istri saya ada miom di rahim. Jadi dokter bilang bapak nggak mungkin punya anak seperti itu. Oh iya. Akhirnya alhamdulillah atas bimbingan guru saya Bapak Kyai Haji Raden Sharif Rahmat, saya diperintahkan untuk mengamalkan munajat. Ya, nggak lama-lama kok Bu, saya mengamalkan ini 1 tahun setengah. Alhamdulillah istri saya dinyatakan miomnya sembuh dan akhirnya bisa hamil. Dan anak saya sekarang udah umur 7 tahun Bu. Alhamdulillah sekali ya Bu ya. Inilah kekuatan daripada Al-Quran yang telah dibukukan oleh guru kami Kyai Sharif di dalam kitab munajat.